Syekh Abdul Karim alias Bukhari dipersilakan memasuki ruang persidangan. Tentang perakitan NTT setelah mengikuti latihan untuk melanjutkan studi dan kegiatan dalam kelompok Al-Zuraba pada bulan Desember dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain. Tanggal kita serahkan, silakan. Sebelumnya Majelis Hakim Ketua, kami mohon kiranya kawannya dia, saya tidak tahu uang itu. Semua akan serahkan kepada yang di atas. Ya. Maksudnya? Maksudnya tawakal dan sabar. Mari kita bicara secara fakta. Ya kalau Anda sampai di penjara gitu dalam kasus. Ya kalau sudah takdir saya meskipun ya lebih dari itu ya terimalah memang kalau sudah suratan saya.